Jadi yang saya tes hari ini adalah sesuai dengan nomor saya di velodrome nanti, yaitu 4.000 meter dan tim sprint. Tim sprint. Ya. Dibilang cukup puas ya, alhamdulillah cukup puas karena kita setiap bulannya atau per 2 bulan sekali selalu ada tes dan selama tes ini ya memang terbaik, tapi sebenarnya yang bukan tes saya sempat lebih baik lagi. Kalau saya pokoknya maksimal semaksimal mungkin, dan yang penting selalu ke data ya. Saya punya data logger sendiri, saya selalu punya catatan. Yang jelas dari awal bulan Januari saya masuk sini, alhamdulillah selalu ada improve sampai sekarang. Jadi ya hal ini dan suasana seperti ini yang saya harus pertahankan ya, untuk ditambah lagi pada saat event ASEAN Para Games nanti di bulan Oktober. Balik lagi sih, nggak muluk-muluk mbak. Pokoknya saya bisa di atas 100% pada saat saya time terbaik di pelatnas ini, di training center ini, itu adalah harapan ekspektasi terbaik saya. Jadi kalau mikirin target, kalau mikirin medali, kalau mikirin lawan, itu bakal membuat gak kita terlalu ya, terlalu mungkin terlalu over akhirnya apa, tenaga kita habis di awal. Tapi kalau misalkan ngedown, akhirnya kita nggak bisa berbuat maksimal ya, musuhnya diri sendirilah.